Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Jabodetabek akan berawan. Ada kemungkinan hujan ringan dengan durasi singkat di beberapa lokasi di Jakarta dan juga di sekitarnya. Kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya itu disebut dengan monsun Asia atau monsun indeks yang beberapa waktu lalu menyebabkan hujan lebat di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jakarta. Sifat monsun indeks yang fluktuatif menyebabkan curah hujan yang berbeda-beda setiap waktu. Namun BMKG juga mengatakan untuk saat ini yang harus diwaspadai adalah adanya angin kencang dan gelombang tinggi di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Berawan, tapi beberapa wilayah seperti di wilayah Jakarta bagian timur, itu kami perkirakan di mungkin siang atau malam hari itu ada potensi hujan. Dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang dan intensitasnya juga maksimum sedang.